Kabar presenter Indra Bekti digugat cerai Aldila Jelita membuat banyak orang kaget. Bagaimana tidak, rumah tangga yang telah berjalan hampir 13 tahun itu terancam kandas di tengah jalan. Diketahui, pasangan itu ternyata sudah berniat pisah sejak 3 tahun lalu. Namun kala itu, hubungan keduanya sempat membaik. Namun sayangnya, kini hubungan Indra Bekti dan Aldila Jelita kembali renggang, hingga akhirnya sepakat cerai pada tahun ini. Hal itu disampaikan oleh pengacara Milano Lubis saat siaran langsung dalam tayangan FYP, Trans 7, Selasa, 28 Februari 2023. Namun kini, keputusan Aldila Jelita sudah bulat untuk berpisah dari suaminya itu. Milano mengatakan jika alasan Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai itu adalah adanya masalah berulang. Diketahui, Aldila Jelita telah menggugat cerai Indra Bekti pada Senin, 27 Februari 2023, lalu. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski begitu, Aldila kini banjir hujatan dari warganet.